di mana? Halo, siapa nih? Opi. Jujur baca dari orang. Amel Akbar, tuan baru orang. Sama-sama. Cek. Dia masuk dari sini toh, kalau nggak pukul itu masuk. Kami sama-sama keluar, saya keluar. Mana ibu dah? Ada di Lubu. Oh, pada pun pak ibu belum telepon pak kita. Oh iya. Nah, ya. Tapi pelaku sudah suara apa? Ini jorah dah, beliau ini pak. Ini. Sudah diperbaiki. Ini. Coba buka ini dah. Buka. Tolak. Ini poleo. Mana? Masuk triple sini? Iya, itu orang menjatuhin. Mana yang kasih triple? Oh, sini. Baru mana itu masuk ke dalam. Boleh dua. Tuh. Ayo, no masuk sini dua-dua. Terus yang keluar lebih dulu, kasih keluar barang siapa lebih duluan? Oh, lebih belakang. Jadi buku tenteng. Oto pergi mana Oto? Oto situ. Di dalam Oto siapa? Laksana PB ini dengan James PB ini. Bengkel ya? Iya. Bengkel apa nih namanya? Lepra. Lepra. Iya, itu kapal punya. Jadi bengkel kapal Lepra, kapal punya. Jadi modusnya pencurian suami istri yang istrinya menunggu di luar bersama teman yang satu juga, jadi dua orang dan bersama apa? Mobil ya. Mobil untuk kedua pelaku masuk lewat jendela dibobol ya. Iya. Dia istilah bikin rusak, masuk habis itu barangnya diambil di sini lewat belakang. Pintu belakang sampai di luar karena sudah ada yang standby yang menunggu di pintu belakang. Yang menunggu itu istrinya. Jadi memang modus luar biasa. Kita lagi pengembangan untuk cari barang bukti. Oke. Okay? Ikuti tim terus maju. Tetap semangat. Stop tamu-tamu urusan. Yang udah jual pertama ada orang cuma. Baru di kedua ada jual kita cuma 600 tuh. Apa yang ada jual? Yang ada di kita? Iya. Punya dua tubuh ada yang tuh kompresor no? Kompresor di penyedot dulu vakum terus yang sebelah kanan. Oh, yang sebelah kanan yang di sebelah sana Bang Rio yang pas apa ini Pak Meliki. Pas belok kanan. Hey. Mana ada orang? Hah? Oh. Hey. Apa sini? Oh ya, kompresor dengan apa tak? Dengan vakum. Berarti dia bawa di rumah, so. Hey!
Berarti di rumah Pak Dia ada bawa mobil baru dia ini. Oke. Okay. Hey. Kompresor. Ada dua. Dengan genset satu. Jadi ada tiga, kompresor, genset dengan vakum. Vakum yang kuning. Yang kedua no, cuma kita kalau yang pertama. Dua barang jual sini. Vakum dan kompresor. Genset. Konsol jual pertama. Konsol jual pertama dah itu. Siapa yang jual itu? James and Tom. Kena jual berapa? Orang jual berapa? Mau dijual 600. 600. Kompresor di sini. Kompresor dengan itu vakum. 600. Semua itu. Gimana orangnya mau apa? Cuma 600 itu dua ini tuh. Yang bayar? Iya, Mar sudah DP Papa sudah tahu, no? Oh, dapat telepon DP Papa, no? Iya, yang itu sopir. Sopir trek, no? Toran yang James, yang itu sopir trek, bukan yang itu yang punya ini. Oh, Sos! Sore! Mana di Toran di Oso, misalnya lagi di apa orang dalam? Mana saya keluar kemarin, ya? Oh, iya. Terus saya lihat. Tengah itu di perempatan Air Tembaga, saudara. Ada. Perempatan Air Tembaga, ada apa di Inomara tuh? Dia pun buka kan? Ada itu di dalam. Itu rumah apa? Ada situ, ada situ. Iya, mau temani kita. James. Itu. James. James, saya yang mana dia? Apa saya anak buah bukan itu yang dapat jual itu jadi kita. Sekarang nih itu di auto jual ya, di auto. Jual itu, di auto itu. Dia yang mau coba lah. Oh, apa namanya? Yang kedua itu. Iya, iya. Itu dong. Aduh, yang ini dong. Ini. Oh, dengan vakum. Iya, vakum. Mar, tiga bang, tiga. Ada bang. Iya, sama sekali. Yang dorang suruh jual dari kredit terjual tetap ada tersangkanya, ada barang buktinya dan kita akan menyerah di Polsek RT Maga sesuai DPLP. Sob, teman-teman urusan maju. Maju. Dorang bilang nanti om punya karena kita udara, sampai kemenakan sampai kita percaya. Iya, cuma dong memang binatang. Harga berapa tuh barang? Itu di atas 150. Masih apa dia? Dorang yang terima doi lagi, James. James yang terima doi. James yang terima doi lagi. Bukan main anak tu dia. Punya sangka dia bapak gitu loh. Kurang kami jual langsung. Hah? Kami langsung. Nah, jadi apa? Iya. Orang mau kembangkan kami itu BB1 ke siang ini. Petunjuk, kurang punya petunjuk ini. Eh, coba aja, Pak. Coba aja. Ya? Iya. Enak. Salah itu kota. Apa salah itu kota? Nah, jadi apa? Nah, ini. Tinggal di mana sebenarnya? Apa salah itu nunggu apa? Kalau ada di sini, tadi ada telepon teleponnya nanti dari penuh. Eh, anak-anak mana? Bukan dong. Antar pulang. Di mana? Di Peru. Peru mana? Di atas tadi. Mau siapa jangan naik ke sana, nak? Ke rumah, Mak. Ya sudah, karena siapa mana mau gua baca tarik kita? Karena saya tahu mana kemajuan di mana. Tadi tahu pun, dan jarak apa itu luar tadi. Iya, lebih baik itu di mana? Tadi dari Kema, Kang? Ya. Dari Kema, Kang? Iya, kita lari ke sana. Tahu di Kema. Kemajuan di sana. Ada yang bilang. Nggak, Nak. Ayo, cuma tak sendiri. Iya. Iya, Nak. Dah yang terlaka. Gugup sekali dengan ini. Gugup sekali. Kalau gugup, jangan backing dah. Mau backing. Abu lagi itu malam. Berapa kali backing, Sob? Baru ini, Kumdang. Hah? Baru ini. Baru ini? Nih, dikasihnya. Sekarang kita mau tanya Pak Anang, itu genset yang anda jual dari siapa? Genset?
5 didit. Pas apa? Apa itu Charlie? Saudara sendiri juga. Oh ya saudara. Ngana ngana pejur ini ngana mantan ngana kerja situ. Ya. Baru ngana keluar, baru ngana masuk ulang. Ayo. Ya gua jaga jaga telepon kok kata orang. Oh cuma freelance namanya gitu. Sampai itu kosong. Iya kosong. Itu memang nyari orangnya tinggal, Jo. Iya, nyari. Sempat bikin bodoh lima orang semalam. Udah pikiran trik saja sudah apa? Nah, bini orang mana? Ya. Bini orang mana? Bini orang apa? Orang UKA. Orang UKA. Orang UKA. Iya. UKA di mana? Yang tadi dari kanan. Yang dari pangkalan belok kanan. Iya. Tadi kan ada kakek mak dengan pemain tua toh? Iya, kok main itu mereka. Nah, pemain itu di mana, Dang? Sulintau 5 hukum dan. Ada hukum mana di mana? Di sini nong hukum dan. Bung, besar tua. Di sini jam berapa? Siang hukum dan tadi. Bung? Ya nah, mungkin kena pemain itu. Bajalang. Bajalang arah mana? Bajalang ke belakang gini nong. Nah, terus Bung pas ini om mobil arah telepon. Di mana ngana? Kita di rumah pengani ini. Suruh kau tahu nong. Hukum dan. Dan langsung cakar ke tim mano. Orang bersuara. Orang pasti datanya bagus. Hilang. Aku tanya itu di sini. Jual berapa? Jangan pegang-pegang. Ya, Nusantara itu biasa. Ini sebenarnya berapa lah ini? Oke, ini sudah saya pulang ke rumah Bapak. Bawa ulang sama tadi kontrol semua di rumah. Sudah sini? Ada mau kemarin. Ini gimana? Sambil jalan, bilang ini gimana ya? Ini masih tanya halus-halus toh ini. Masa. Masa itu sih. Masa. Bawa jari kuda gak apa-apa. Boleh. Si, makasih ya. Ya, siap. Bang. Masa ke labang. Udah HP nanti ke nomor. Aku bantu lah. Ya. Si, ini. Ya, oke, sudah. Misi komplit. Oke. Baik-baik. Jadi kita berpikir pulang. Ya, tuh di sana tuh. Turun nama apa tuh sana, bukan dia. Turun nama kami, nyawa tadi. Cuma dia, cuma lupa dia. Tuh. Dimana? Itu di kubur Cina, Rang. Dia bukan? Oh, itu lalu? Iya. Oh, turun nama Tenggio ini, lu pecah ini. Iya. Masa lagi, hilang gak siang? Terus. Di bawah ini. Iya. Jadi ini yang sesuai plat nomor 15 ECI yang pelaku 4 orang yang beraksi melakukan kendaraan ini karena ini mereka melakukan aksi pencurian. Pak, orang satu. Iya, boleh. Film juga aja, Bang. Sini. Foto di auto. Dorong ini bang, waktu itu orang patroli, perumat patroli dan kita lebih ini, curi ini plat nomor ini, plat nomor ganda no. Iya. Tapi bapak berhenti dong, ikut aku tuh, balik pulari. Betawi ko mot-mot ya mak, turun dari oto, turun dari oto, don dua, nompe bini-bini dong, dari dunia opak ini membuka, dapat ada ini tiga-tiga di belakang no. Oh ini pembantunya membawa di belakang ini.
Ini di kursi. Jadi untuk yatim dari jam 2 tadi sampai sore hari ini bersama tim Tarsius lengkap. Jadi mengungkap kasus pencurian yang berada di wilayah Air Tembaga. Alhasil untuk pelaku berempat dapat bersama barang bukti dan diserahkan ke Polsek Air Tembaga. Selanjutnya diserahkan ke penyidik. Maju, stop tamat-tamat urusan. Yo, taruh sini dulu, nanti mau atur lebih barang bukti.